gini sebenarnya. Orang yang suka keburukan, dia akan cari cerita-cerita buruk orang. Dia tu sendiri suka kepada keburukan tu. Tapi kalau orang yang baik, dia akan suka benda molek. Dia tak cari cerita-cerita, video-video yang kecek mengenai air orang, mengenai buruk orang. Seperti gambarannya, kabur dengan lebah. Masuk dalam tamir yang sama, tetapi lebah akan cari madu-madu, bunga-bunga yang indah-indah. Kabur, tahu ya gimana? Jadi kebun tai ayah lah jawapan dia. Duk cari tu. Dalam kebun comel pun duk cari hak tu. Kita sebut dah dulu-dulu. Orang kalau dia hati bersih, dia tak nampak benda hak kotor. Tapi kalau hati kotor, dia tak boleh nampak benda bersih.